السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى حبيبنا شفينا وكردي عنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم ونخص خصوصا لارم على هذا الكتاب مسامع شبه والنظائر للشيخ جلال الدين رحمه الله تعالى نفعنا به بعنف في دار آمن الفاتحة الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين امتن عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين سيدنا مولانا محمدين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعه بإسان اليوم الدين اما بعد ان اصدق <applause> الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثةها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عليك بِنْ أهل السنة والجماعة. <coughs> <applause> اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافت علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا من خيار أمة محمد صلى الله عليه وسلم. <applause> اللهم إن أعوذ بك أن أضل أضل أن أزل أو Au adlima, au Udlima, au ajalau jujalana aligia bi rahma intika irahamara rahimin, <coughs> ngersani pun foron jamaah rutin, jamaah ngaos, kakung, mewah putri, engkang dahatino rematan, mewah tingkasupen, stoyo jajaran pengurus saibal imarah, wal idarah, roh, pengurus masjid rahmat, engkang tan salah kaula umoli agen. Bukitipun oleh gitu Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah pada kesempatan yang mulia ini ketika menimba ilmu cari tambahi sangu zadin wonten kelak nanti kangi persiapan soal asal dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pun trami sedaya amal kesainan kulo sami Sedaya kehilafan tapi nopo mawan dipun sebutan dening Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin semudah malih monggo sarang-sarang kita doakan jamaah haji tahun ini khususnya di Tuban dan semua umat Islam kita, kita merasa kehilangan guru kami Syekhina Maimun Zubair di usia yang amat sangat, sepuh banget, 94 hitungan Hijriah. <tuh> Mudah-mudahan beliau dalam keadaan meninggal setelah menunaikan ibadah haji. <tuh> Tunggu di paringi alamin hai, Amin ya hai, alamin. hai, 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 la بسم الله الرحمن من زبر له الفاتحة فاتحة من بسم الله الرحمن الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين الصراط صراط أنعمت عليهم قال المؤلف رحم الله تعالى ونفعنا به وبألومه في الدارين آمن As-salisata'ashara, sifati ingkang nomor 13. <coughs> Yang berbunyi fardhul kifayati hal yata'ayyanu bisyurui amla fihi khilafun. Fardhul kifayati ta'i farudul kifayah, lakon wajib sing kafayah niku upami terjadi rukun jenazah kematian satu orang mewakili satu penduduk niku pun iskot hukumipun gugur hal ya utawi fardul kifayah diku hal ya iku wana dadi fardu ain bisyurui kelawan tindakan tapi dilampahi amla atau tidak temeriki wonten jawab hal fihi khilafun menuai beberapa perbedaan Maksud daripada penjelasan tentang kaidah yang 13 apakah fardul kifayah itu bisa menjadi fardu ain atau tidak? Demikian dijawab fihi khilafun ai fi hi hal menuai perbedaan. <tuh> Rajah ngunjukake mentarjihkan sinten sahibal matlab. Ya Imam Ibnu Rifah mentarjihkan al awala ing pendapat yang pertama wal sedangkan imam al barizu fitam ziziku jelasaken taingung kapaken di dalam kitab al tamyiz Unjukaken ing kaul yang kedua, jadi agak berbeda pendapat dengan Imam Ibnur Rifah yang ada pada kitab al-matlabnya. Dan kemudian Imam Al-Barzi mengungkapkan berbeda sudut pandang dengan Imam Ibn Rifa, yaitu mengunggulkan At-Tarjiha As-Sani kaul yang kedua. Kaulah ngendikan sintun Imam Jarkasi fil khadimi dalam kitab Al-Khadim. Walam yurajihar rafi'i lan ora. Mentarjihkan ngunjuk aki lagi sintun Imam Rafi'i wa nawawi lan Imam Nawawi. Bila ada penuturan dalam periwayatan as dalam kitab fikih itu adalah Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Kalau ada riwayatan Syekhon di dalam ilmu hadis itu terdapat Imam Bukhari dan Muslim beda. Sama-sama <tuh> <tuh> ulama atau seorang mu'alif yang dari golongan beraliran syafi'iyah. <tuh> Walam yurad syai'an ing suatu hal Li anna sedunikulah mengkono Mengenai tentang fardu kifayah tawi kaidah yang ke-13 Ing jahumah menggahi pun Menurut ungkapan pun kedua Ulama ahli fikih Yang dikenal Imam Nawawi dan Imam Rafi'i Minal kawidah dari, dari beberapa kaidah alati kang lam yud laku kang ora den mutlakake fi halati apa mentarjihkan mengenai tentang kaidah tersebut fi furu'iyah dalam furu'iyahipun wa minhalan iku setengah saking furu salatul janazati utawi salat jenazah al asahu utawi ungkapan kaul asoh iku ta'yinuha iku oleh nyatakake apa Yesi salat janazah disururuhi kelawan dilampahi lima maring perkawis wal orol mengu berpaling andha sangking mengkono Yesi salat janazah Minmatiktika sangking ngrusak atau winggu hurmatal mayiti ing napoine kemuliaane suatu mayit <tuh> wa min dalan iku setengah saking ya sifuru al jihadu tawi jihad wala khilafa lan ora ana pasulayan iku maujud annahu sedune iku lah mengkoni si jihad iku ya iku dadi fardhu ain apa ya jihad bisuri kelawan dilampai <coughs> nah am yo bener -jawin. rene dawuh annahu ya ta'ayyanu bisyuru jarong berlakukan hilafun apa mengkono pasulayan fi suratin in dalam mengkono bentuk surat atau gambaran minhu husangke mengkono yesi jihad wa yautai mengkono surah tapi keterangan iku wa suratin maiku perkawis ida balagok nalikan itu mengkoi wong apa ruju uman apa kembali ni wong yutawafu ingkang kandeng apa ghusuhu perangani peperangani kula wong ala idnihi ingatasi idni kula man wal asoh utawi ungkapan kaul asoh bahwa anna usduni kula kelakuan ku tajibu iku wajib al musabaratu apa bibaraki lan walaya jujulan orang wanang aruju apa kembali jadi mengenai taswir tai gambaran kaidah yang ke 13 menengai tentang Nawajigi ini, <tuh> uh, solatul Janazah ada dua pandangan. Ada yang mengatakan bahwa solat Janazah itu fardu ain, ada yang mengungkapkan solat Janazah itu fardu kifayah. Sebagian ulama tidak setuju, tidak sependapat kalau solatul Janazah itu dan jihad itu termasuk fardu ain. Karena kalau solatul Janazah itu termasuk fardu ain, maka... khawatir ngarai dampak daripada rendah hake punika jenazah <coughs> pendapat yang lain <coughs> maka dalam penjelasan kaidah yang ke-13 at-tabayyun fi hadhihi al-qaidatil madhkurah asabiqah fardul kifayah tu hal yata'ayyanu bisyuru'i amla apakah fardul kifayah menjadi fardu ain atau tidak menuai beberapa perbedaan. <tuh> Sedangkan Imam Ibnu Rifaah mengatakan dalam kitab matlabnya ya tarajjahu fil awal mentarjihkan yaitu yang yang ke ke pertama kaidah yang pertama dalam kitab al matlab Ibnu Rifaah mengunggulkan yang pertama yakni fardu kifayah menjadi fardu ain karena dilakukan beliau ber argumentasi bahwa fardu kifayah disamakan dengan fardu ain alasannya mengapa alasannya sama sama fardu ini pun ini bijakan daripada uh, ungkapan atau argumentasi Imam Ibnu Rifah <tuh> sedangkan ilmu al-barizi dalam kitab Adam yes berkata ya toro jahu bisani mengunggulkan kaidah atau pendapat yang kedua karena alasan pun li'annahu la yata'ayanu bisyuru Sedangkan Imam Ibnu Al-Barizi mengunggulkan yang kedua, pendapat yang kedua, yakni fardu kifayah tidak fardu ain karena dilakukan. Sedangkan pendapat Imam Asyikhon dalam kitab Fikih, Imam Nawawi dan Rafi'i tidak mengertikan kedua, keduanya kecuali yaitu sholatul jenazah dan... Salat dan jihad sementara Imam Nawawi dan Imam Rofi tidak memutlakan lam yutlaku ay Nahuma tidak memutlakan pentarjihannya sebab menurut mereka kaidah ini memang bagian kaidah yang diperselisihkan yang ikhtilafiyah <tuh> memandang ulama khilaf dalam mentarjihkan kasus-kasus furu'iyah -kasus ibun Fi wa -huwa wal wa maksud daripada kaidah maksud daripada fardu kifayah menjadi fardu ain adalah disamakan dengan fardu yang lain <tuh> disamakan dengan fardu seperti kados ada keharaman memutus atau menghentikan ketika dilakukan sehingga wajib sampai selesai dan sempurna. Hal ini berbeda dengan kesunahan yang boleh diputus dan diperhatikan nopo jing ini suatu sesuatu atau sewaktu-waktu <tuh> dalam ungkapan Imam Ar-Rafi'i dan An-Nawawi dalam ungkapan ibun <tuh> wa min halan gambaran sholat janazah menurut kaul asoh menjadi fardu ain sebab dilaksanakan dan menghentikannya berarti masalah atau kasus ini merusak harga daripada mayit atau melecehkan napa janazah min hurmati, hamadikal mayit termasuk nopo jing ini melecehkan jenazahnya hadirin <tuh> yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala wa min halan setengah sangking furu tawi cabang al ilmu tawi nuntut ilmu fi man ing dalem seseorang istagola yang sibuk yesiman bihi kelawan nuntut ilmu wasolan berhasil sopaman minu sangking ilmu torofan ing beberapa arah wa anisalan kembali atau anisalan memahami sapa yesiman saking menimba ilmu ni kewau setelah menimba ilmu dan memahami dan mengamalkannya al ahliyata ing secara profesional hal ya juju adakah boleh hukumnya lahu bagi seseorang tarkuhu meninggalkan nuntut ilmu niku wau atau wajib alaihi istimrar wajib meneruskan jenjang-jenjang yang seberikutnya wajhani ada dua pandangan <tuh> dalam menuntut ilmu di dalam e, dasar daripada hadis Rasulullah talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin yang diungkapkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihyaibun juz tunggal halaman 79 fi bayanil fardu ain qouli ta'ala talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin menuntut ilmu iku wajib bagi atas muslim laki-laki maupun perempuan ah fardu ain terus kemudian mencari ilmu melebihi atau jauh dari negerinya termasuk dalam sabda Rasulullah udlubul ilma walau bisin carilah ilmu meskipun jauh dari negerinya yang bisa dikenal dalam contoh atau gambaran meskipun negeri tetangga atau negeri Cina maksud penjelasan jauh Rasulullah niku misalkan ada orang yang menuntut ilmu kemudian sampai jenjang dari mulai dari nol dari SD hingga dia lulus SMA Tawi Aliyah Mungkin sampai tahasus atau ma'adhat Ali Tawi perguruan tinggi cukup dia lulus dari Alia. Apakah wajib meneruskan meneruskan sampai jenjang yang lebih tinggi? Nah, ini ada dua pandangan. Jikalau ada seseorang menimba ilmu dan dia sudah mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang didapatnya dari baik dari studi, pesantren, dari lain sebagainya, kemudian dia hanya meluluskan dirinya cukup dari jenjang SMA tawi aliyah maka istimror meneruskan ke jenjang studi yang lebih tinggi ada ulama yang mengungkapkan boleh meneruskan atau boleh tidak meneruskan cukup dari yang didapatkan itu berarti ada dua sudut pandang ada yang mengatakan menuntut ilmu setinggi-tingginya sampai ke liang, lahat Tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi jadi menuntut ilmu itu sampai dari ayunan ibu sampai tekol yang lahat itu tetap ada diperintahkan menuntut ilmu maka di dalam penjelasan tasawuf mengatakan ad dunya mazra'atul akhirah gapailah duniamu untuk akhiratmu kel kelak nanti kamu sekalian ketika menghadap Allah Rabbul Izzah akan dimudahkan segala pertanyaan-pertanyaan dalam mungkar nakir. <tuh> Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian itu gambaran atau penjelasan taswir tentang ungkapan atau pendapat yang ada kaitan yang dengan kaidah yang ke-13, apakah fardu kifayah menjadi fardu ain atau atau tidak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang saya sampaikan pada hari ini, pagi ini mudah-mudahan memberi keberkahan, ada manfaat dan gunanya khususnya pada kami sendiri, umumnya pada hadirin sekalian. Wal afu minkum wa tannallahu wa yarudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نستعين صراط مستقيم صراط الذين انعمت عليهم الضالين امين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك في الحياه وبعد الممات وصلى الله على سيدنا محمد الامي وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين اللهم صل